Jokowi terhibur nonton timnas Indonesia gulung Brunei 6-0 pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Presiden Joko Widodo, menyaksikan langsung pertandingan leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Indonesia versus Brunei Darussalam di SU GBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Usai pertandingan, Presiden mengaku merasa terhibur menonton laga yang dimenangkan Timnas Garuda 6-0 tersebut. 6-0, ia sangat-sangat-sangat menghibur ya karena 6-0, kata Jokowi usai laga. Kemenangan tersebut, kata Jokowi, menjadi modal penting untuk pertandingan selanjutnya di mana Indonesia akan bertandang ke Brunei. Ya ini saya kira modal yang baik lah, katanya. Presiden menilai permainan semua pemain timnas sangat baik. Presiden memuji kerjasama antara para pemain sehingga Indonesia bisa memenangkan laga. Tapi ya tadi di babak kedua masuknya Ramadan Sananta, saya kira agak mengubah pola permainan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.